What's up penonton? Dah lama saya nantikan saat ini. Dah lama saya pendam, dah lama saya tunggu. Hari ini adalah harinya. Review Telecaster! Okey, kalau korang tengok video saya yang lepas, saya ada pergi ke kedai muzik kegemaran saya, Live Music Center di Sungai Buloh. Kat situlah saya beli gitar ni. Gitar Tele ni actually memang salah satu gitar impian saya lah. Saya dah add to cart lama dah, hari-hari tenung tapi tak check out je kat Shopee tu. Sampailah satu hari tu, Live Music cakap gitar ni dia akan naik harga. Bukan dia je tapi seluruh Malaysia. Banyak juga naik, dalam RM500 macam tu. Time tu saya dah tak sempat nak solat istikharah tu. Saya terus membuat keputusan untuk membeli gitar ni tanpa berbincang dulu dengan wife. So berbaloi ke tak gitar ni? Ayuh teruskan menonton. Okey, sebelum saya cerita pasal gitar ni, kita dengar dulu apa kata Rose daripada Live Music Center pasal gitar ni. Okey bro, ni Fender Player Series. Saya macam berkenan dengan gitar ni. Cuba beritahu saya kenapa saya kena beli gitar ni and convince wife saya agar dia tak marah saya beli gitar ni. Okey. First, kenapa macam bro kena, orang luar sana kena perlu pilih player, Fender player ni? First, dari segi dia punya hardware, dia accessories dia semua kan, sangat berkualiti. Dia boleh tahan lama. And second pula, dari segi dia punya tone dia, bunyi dia sangat-sangat clear, sangat sedap. Lepas tu dah ada twang sikit-sikit, memang best. Single coil. Sedap kat tinggal, single coil. Macam satu lagi, bila kita main pun, bila kita tekan pun kan, kita rasa sangat-sangat selesa untuk kita main. Daripada compare daripada body yang lain-lain macam Squire ke apa kan. Lepas tu dia berbaloi dengan harga dia. Harga dia pun tak mahal sangat. Harga dia pun nice. Made in Mexico. Pickup pula made in US ni pickup. US ni pickup. Pickup yang bagus. Tone dia sangat-sangat, clarity dia sangat-sangat nice. Dan bila gitar macam ni, dia boleh tahan lama. Jadi lepas bila beli ni tak perlu nak upgrade lah. Jadi boleh simpan je yang ni. Dan itu yang bagus lah. Begini tu guna Fender ni. Yang penting pastikan original. Ni? Live Music jual original semua kan? Ya, betul. Semua kita jual original. Thank you. Okay, saya nak start dengan cerita pasal spek gitar ni. Ini Fender model Player Telecaster. Dia made in Mexico. Dia pakai older body. Warna ni kita panggil 3-tone sunburst. Pickup dia guna Alnico 5. Single coil dekat bridge dengan neck. Satu tone knob, satu volume knob, lepas tu 3-blade switch. Memang gitar yang paling basic dan simple lah. Okay, neck dia pula. Ni maple neck. Dia guna modern C profile. So, bila kita genggam, macam pegang tangan kekasih bukan mahram buat pertama kali. Berdebar-debar. 22 frets, medium jumbo. Out of the box, masa saya dapat, semua okay. Cuma kena adjust action ni sebab low sangat. Lepas tu saya tune sikit. Since then dia macam stay in tune lah. So macam betul lah reputasi Telecaster ni sebagai gitar yang paling stable dia punya tuning. Berat dia pula dalam 2.8 kilo. So macam ringan jugalah kalau kita main berdiri. Tak adalah rasa lenguh sangat macam ada momok shutter bertenggik kat tengkuk kita. Okay, dah macam banyak sangat dah bercakap ni. Jom kita dengar pula sound ni macam mana. Okey, kita start dengan bunyi clean dulu. Signal chain dia ni Telecaster masuk ke multi effect New X MG300. Lepas tu connect ke PC saya guna USB. Ini preset clean yang saya guna. Korang boleh tengok dia punya effect semua dekat screen. Thank you.
Okey, sekarang saya nak buat rumusan tentang gitar Fender Player Telecaster ni dengan mendedahkan sifat-sifat mahmudah dan mazmumah pasal gitar ni. Benda yang saya paling suka pasal gitar ni, dia punya playability. Neck dia ni memang selesa, belakang ni satin finish, depan ni gloss. So, tangan kau rasa nak menjala-jala secara halal. Lepas tu, tone dia, especially bila kita main clean, dia punya bunyi dekat bridge pickup tu memang bunyi idaman yang diidam-idamkan lah kat Telecaster ni. Dia punya twang ha. Orang cakap gitar Telecaster ni untuk main country je, tapi bagi saya gitar ni macam sangat versatile. Dia boleh main high gain, dia boleh main black metal sembah syaitan, dan dia menambah lagi keunikan sound dalam riff-riff berat tu. Dari segi harga, Fender Player Telecaster ni dia macam entry level lah untuk brand Fender, tapi tak bermakna kualiti dia berkurang. As long as kita rasa macam terinspirasi, rasa nak main bila tengok gitar tu, so bagi saya tak kisahlah gitar tu mahal ke murah ke. Ada duit nanti dah handal ke, barulah kita beli Telecaster made in America, ya tak? Anyway, saya dah letak link untuk gitar ni dan gadget-gadget lain yang saya guna in case kalian nak beli, semua ada dalam description. So, apa gitar impian korang pula? Kongsikan di ruangan komen. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa hantar wang kepada ibu apa di kampung.